sudah. Sangat merugikan kita. Dan nggak perlu kita bahas, yang penting kawan kita terus kita korbankan untuk melawan kebijakan ini, kawan-kawan. Setuju kan, kawan? Maka dari itu sambil menunggu, ya kan, orasi-orasi berikutnya mungkin Pak Bunyi nanti akan melanjutkan, yang pasti perlawan kita harus kita gelorkan. Besok kita ke kementerian, ya kan? Besok kita akan kompakkan semua. Kita dorong ke sana, moga-moga juga menteri mendengar aspirasi kita, ya kan? Mendengar keluar rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dan anehnya saat ini menteri tenaga kerja juga bikin SE apaan, ternyata. Kacau semua udah. Jadi negara ini sangat berpihak kepada asing, tidak berpihak kepada rakyatnya, kawan-kawan. Maka dari itu kita bisa menjadi tahu di negara sendiri dan mati di lumbung pati, kawan-kawan, kalau kawan-kawan tidak melawan itu. Dan hari ini semangat kawan-kawan kita harus tunjukkan, walaupun mayoritas, ya kan, aksi hari ini tidak maksimal karena dibagi dan sebagian di Bandung. Sebagian kita ke Bandung untuk menuntut Gubernur Jawa Barat, ya kan, Ridwan Kamil, untuk, ya kan, tidak ikut surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja. Maka sebagian ke sana, sebagian ke sini, ya, kondisinya seperti ini. Tapi ini tidak menyurutkan kita untuk melawan kebijakan ini. Saya tidak banyak lebar tentunya, tapi yang pasti kebersamaan kawan-kawan, kekompakan kawan-kawan adalah modal kita untuk melawan ini. Dan ini masih ada kesempatan untuk melawan kebijakan itu, kawan-kawan. Dengan kita berbagai kesempatan, momentum, ya kan, inilah kekuatan kita harus berjalan, kawan. Tanpa itu berat. Mungkin nanti ada hal-hal lain, tapi yang pasti kekuatan kita adalah berjalan. Kalau perlu kita tutup tol, segala macam, ya kan, kayak gitu. Baru kalau ada anak-anak sedikit, nggak apa-apa. Yang penting tujuan kita ini, ya kan, didengar. Bahkan berubah, ya kan, tantangan kebijakan yang tidak berpihak kita. Karena wakil rakyat yang jelas menjadi pengkhianat rakyat hari ini, kantornya di belakang kita ini, di depan kawan-kawan ini, mungkin teman-teman juga mendengar semua ini. Mungkin terketuk hatinya, moga-moga, tapi kayaknya sudah tertutup, kawan-kawan. Tapi ini tidak menyurutkan perjuangan kita untuk terus, ya kan, berkomitmen, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Biar anggota Dewan ini terketuk hatinya sehingga berubah, ya, menarik juga keputusan yang sudah diketok tentunya tanggal 5 kemarin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Tapi sekali lagi saya ingatkan ke kawan-kawan, modal kita adalah kekompakan. Tanpa kekompakan berat, kawan-kawan. Hidup buru! Hidup buru! Hidup buru yang berjuang! Terima kasih kawan-kawan. Akhir undangan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Banyak semangat kawan-kawan. Ya, rekan-rekan, sedikit informasi terkait dengan aksi pengalaman dana oleh rekan-rekan jam tersuat KSPI. Bagi rekan-rekan yang ingin mewakafkan, mensedekahkan sebagian rezekinya untuk kesembuhan daripada Ananda Habib Pranata penderita gumpalan darah di otak. Jadi informasi nanti ada rekan-rekan dari jam tersuat KSPI. Yang mana ini menjadi salah satu gerakan sosial, kita membantu lapisan masyarakat untuk bisa merasakan manfaat daripada jaminan sosial dari jaminan kesehatan. Nanti akan ada rekan-rekan semua yang akan meminta bantuan. Silakan siapkan bantuan terbaik kawan-kawan semua untuk membantu kesembuhan dari rekan dari Ananda Habib. Baik, semangat kawan-kawan semua. Masih siap berjuang. Kalau saya teriak DPR, kawan-kawan teriak pengguna rakyat bisa. Dengan kompak siap, dengan kompak dan lantang siap. DPR! 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 Omnibus Law! Omnibus Law! Omnibus Law! Selanjutnya akan ada orasi dari Okcan selaku perwakilan daripada FSPMI. Mohon tahan sejenak kawan-kawan.
jangan dulu beranjak, nanti kita akan ada waktu, tetap akan ada waktu untuk bersama. Oleh karena itu, tetap jaga semangat juang, tunjukkan kesungguhan, tunjukkan keseriusan dan kompakan kita pada hari ini. Hari ini hanya perwakilan, hari ini hanya sekretir, karena kita yakin bahwasannya perubahan selalu dimulai dari sekretir orang. Kita tak pernah takut, kita tak pernah mundur, apapun yang terjadi, kita akan terus konsisten menyuarakan kebenaran dan keadilan. Hidup Bohem! Apakah untuk waktu dipersilakan? Selamat siang semuanya! Kawan-kawan dulu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Kawan-kawan, walaupun panas, walaupun keringat kita bercucuran, ini saksi bahwa yang hadir di sini adalah orang-orang yang peduli dengan kesejahteraan kaum buruh, kawan-kawan. Tidak ada yang bisa kita harapkan yang mau ini dari pemerintah. Gorengan bang, gorengan. Dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada, kawan-kawan. Kita ingin sejahtera. Kita sendiri yang memperjuangkannya. Taruh di dalam hati saya. Tanamkan dalam jiwa kita. Kalau ada satu pun ayat atau frasa kalimat yang membuat kita dimiskinkan, maka saat itu engkau marah semarah-marahnya. Engkau boleh bangkit dari tempat tidurmu. Engkau kerahkan semua daya upayamu. Jangan kamu hanya diam. Kamu hanya anggap sepele berapa kesejahteraan yang sudah dipangkas, upah yang sudah diiris. Kamu masih diam, tidak tersentuh hatimu. Perlu dipertanyakan, kamu itu buruh atau pecunda, penakut atau pengecut yang hanya menikmati kesejahteraan dari kerjanya para aktivis buruh. Malu kalian, kawan-kawan. Kamu harus bangkit. Hatimu harus marah. Jangan kamu diam-diam saja. Ini undang-undang cipta kerja memiskinkan kamu satu abad lamanya, kawan-kawan. Kamu mengharap kebaikan DPR. DPR ini pesanan para agen, para pengusaha yang memodalin mereka mulai dari pemilu. Kamu yang nyoblos mereka, kamu harus menangis. Dia kamu coblos, dia menindas kamu, menginjak kamu, menelantarkan kamu. Kamu jangan diam, kamu berani lawan. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menahan kekuatan kaum buruh yang berjasa membangun negara ini. Makin semangat ya, kawan-kawan. Kenapa? Karena undang-undang ini semua menyakitkan hati kita. Kamu yang tidak ada rasa sakit, kamu bukan buruh, kamu pengusaha. Kamu pemerintah yang pro kepada pengusaha, baik pengusaha pribumi maupun pengusaha asing-asing. Kawan-kawan, aduh ya Allah, kawan-kawan, kamu harusnya marah. Saya melihat demo hari ini sedih. Ada yang panas, ada yang takut panas. Sebenarnya panas semua ini tidak mah. Ah, enggak sebanding dengan panasnya hati kita bang hati di seluruh. Kamu kerja capek, bangun tidur, pulang lihat anak istri sudah tidur. Kamu bangun negara ini dengan keringatmu, dengan tenagamu, dengan ketulusan hatimu. Tapi negara ini tidak menghargai satupun jerih payah kita. Kamu, tahun ini 2020, upah tidak naik. Pemerintah dengan tegas melalui Kementerian Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia, sudah mengeluarkan SME Naker, UMP, upah minimum 2020 tidak naik. Ada manusia mana? Keluar dari pabrik! Ajak temanmu, hentikan semua. Lawan kawan-kawan. Jangan kamu diam. Semakin kamu diam, semakin kamu diinjek, semakin kamu ditindas. Bukan buruh, bukan keset kaki. Bukan orang yang mudah.
bertahun-tahun masih miskin. Kamu orang kantor miskin wajar. Kamu kerja buka kantor sekarang hidup kayak masih miskin. Rumah masih kontrak. Motor aja kredit, gak mampu bayar ditarik. Hitung kredit. Kerja 10 tahun, gak punya apa-apa. Negara memiskinkan kamu. Ini apa-apa juga yang gak usah dibunuh lagi. Bukan lagi pengkhianat, berdusta. Waktu kampanye ngomongin bagus-bagus, sudah jadi lupa. Iya. Ini baru dianggap enteng. Hentikan produksi kawan-kawan. Kamu harus punya kawan. Kita lakukan konsolidasi nasional, kita mogokin. Habis negara ini kalau kita benar-benar mogok. Ini ada yang mogok, ada yang enggak. Bulunya ada dua, ada penakut, pengecut, pecindang, ada yang pemberani. Ada yang kedua, tunjukkan kalau kita ini pejuang guru. Kita tumbahkan darah-darah pejuang kita kepada kawan-kawan kita. Kita harus jaga hati perlawanan kita yang ada di dalam hati kita. Jangan izinkan satu inggris pun memadamkannya, kawan-kawan. Kamu harus lawan. Omnibus Law, kalau kamu baca nangis, netes saya mata kamu. Baca, satu, pemadaman pasal 13 dulu gak ada pelatihan kerja di perusahaan. Sekarang sudah ada. Perusahaan bebas mempekerjakan orang magang. Orang magang masih masuk produksi. Kamu karen kontrak, karen tetap dibuang. Ngapain pakai karen kontrak, ngapain pakai karen tetap. Pakai magang, jokok bayar. Uang satu, uang makan selesai. Produk dijual, mampus sampean. Ini negara-negara tidak melindungi rakyatnya. Tidak melindungi kaum buruh yang sudah membangun negara ini. Kami aktivis buruh itu marah, kawan-kawan. Kami dituliskan kepada diri tertamu semua. Biar kami sadar. Sampai bekerja jadi hati kamu. Matamu. Keluarkan semua. Sumber daya kita. Keluarkan uangmu. Keluarkan tenagamu. Keluarkan waktumu. Korbankan untuk perjuangan kaum buruh. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang masih diam mendapatkan hidayah untuk membantu kita. Kita lumpuhkan negara ini. Kamu jangan berharap dengan pejabat kita, dengan dewan kita. Kita harus mandiri. Orang besar melakukan hal-hal yang besar. Tidak pernah ada orang besar melakukan hal yang kecil. Anda ingin besar, kau buruh. Lakukan hal yang besar. Hidup buruh yang melawan. Hidup buruh Indonesia. Kawan-kawan, kita ini penyumbang pajak terbesar. Pak polisi bisa dibeliin baju karena pajak kita. DPR bisa duduk di ruangan yang enak, gedung yang enak, gaji yang enak, fasilitas yang enak. Dari pajak kita PPH 21 tiap bulan kita dipotong. Tapi apa menggantikan mereka kepada kita? Upah minimum sektoral dihilangkan. Orang kerja di pabrik mobil Toyota, Mercedes, Honda, Suzuki, sama orang kerja di pabrik kardus, di pabrik plastik, upah sama. Padahal teknologinya berbeda, kemampuannya berbeda, dibikin rata, sama rata, sama rasa. Ini komunis. Ini negara Pancasila. Negara yang berlandaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.